guys, mau ngelihat yang keren-keren nggak? Buat gundukan pasir dan bikin lubang kecil di puncaknya. Tuang sedikit air ke dalam lubang itu. Jangan kebanyakan atau terlalu cepat nuangnya ya. Terus singkirin pasir kering di sekitar lubang. Dan jadilah donat pasir. Keren kan? Aku suka banget pantai. Wah, pemandangannya keren nih. Fotoin dong. Senyum. Ganti gaya ya. Iya, keren. Nah gitu, bagus. Sekali lagi. Apaan nih? Ah, aku kena puburu. Kenapa? Aku kena pu burung, tolong. Seriusan? Kocak banget. Aku kena pu burung. Gak lucu. Ah, tunggu. Mungkin ada sesuatu yang bisa bantu? Aku kan selalu siap. Ayo ke air. Iyo, jijik banget. Ini harus dicuci. Ups, hati-hati. Sabunku. Tenang, lihat nih aku bawa apa. Selalu bersih dengan kiat sabun berguna ini. Kerik sabun batangan pakai pengupas buah. Gak usah banyak-banyak, segitu aja cukup. Terus ambil wadah kecil dan masukin sabunnya. Jangan lupa ditutup ya. Sempurna, pas banget yang aku butuh. Pup burung, lenyap. Makasih, gak masalah bestie. Oh, kayaknya mereka marah. Kabur. Enak banget. Kayaknya ada yang nyangkut di gigi nih. Hai. Semoga dia nggak lihat. Tolong fotoin dong. Oh, oke. Makasih ya. Ya, oke deh. Manis kok. Senyum. Bagus nggak hasilnya? Ah, apaan nih? Medicine? Bikin muak aja. Kejutan! Cantik banget. Cukup, aku nggak tahan lagi. Waktunya romantis-romantisan. Cheers! Baunya enak. Udah lama aku pengen gini. Moodnya harus pas nih. Aduh, berat juga. Semua kencan butuh bunga. Tegak dong. Ini ku ganti aja. Gak cocok nih bajunya. Nah, ini baru cantik. Cowokku bisa fotoin aku. Siap, sayang. Keren nih. Hampir lupa. Sayang kalau dibuang. Ada untungnya juga jadi jomblo. Bisa makan lebih banyak. Siap? Ini kopernya. Yuk, packing. Aku jelas mau bawa ini. Warnanya pas banget. Aku suka ini. Aku lupa ada gaun ini. Wah, aku harus bawa gaun ini. Ah, Madison, gimana menurutmu? Ngapain kamu? Jangan bawa itu. Gak adil. Aku yang beli duluan. Ini punyaku. Lepasin. Udah dong. Yes, punyaku. Maksudku. Wah, bagus nih. Harus bawa ini pastinya. Yang ini cantik banget gak sih? Nyenye, aku punya ini. Kamu juga ikut liburan ya. Banyak juga bajunya. Apa satu koper cukup? Kita coba aja. Ayo Naomi, kamu bisa. Kamu hebat. Dikit lagi. Terus, duh, gak bakalan berhasil nih. Kayaknya kamu butuh bantuan. Lebih kuat lagi. Mungkin harus kujejalin. Gak bisa. Kalian ngapain? Kebanyakan baju. Oh, aku tahu. Coba gelar satu baju. Terus taruh baju lain di arah berlawanan. Terusin aja sampai berlapis-lapis. Jangan lupa cemilannya.
Sekarang mulai lipat dari atas, terus lipat sampai dapat bundelan rapi. Kayak gini nih. Terus taruh aja di kopermu. Kopernya bakal mudah ditutup. Kancingin dan kamu siap jalan-jalan. Makasih Annie, sama-sama. Aku nggak mau bajuku kusut, semua harus sempurna. Ada telepon. Hey, apa kabar? Serius? Yang bener aja. Enggak lah, beneran tuh. Aku lagi siap-siap, tar lagi nyampe. Saatnya pergi. Kok dingin ya? Tapi tampilanku kan keren. Aku suka lagu ini. Ayo kita party. Seru banget, Mesti. Hah? Itu gaya baru ya. Madison, lihat nih. Wah, bisa gawat tuh. Kasih tahu dia nggak? Hei, kok berhenti musiknya? Kayaknya kamu ada masalah. Kenapa? Rokok, malu-maluin banget. Aku harus ganti. Tunggu, aku ada ide. Aku butuh taplak meja ini. Kayaknya di sini aman. Pertama, lepas karet rambutku. Terus, masukin dari kaki. Pakai di pinggang. Ambil taplak meja, bikin lipit-lipit. Bikin lipitnya rapi ya. Bagus, selipin aja di karet rambut. Tarik sampai muterin pinggang. Pastiin semuanya ketutup. Keren, dan cocok dipakai sama apa aja. Balik lagi, aku balik. Wah, aku suka rokmu. Oh, ini sih udah lama. Akhirnya bisa tidur. Aku capek banget. Udah pagi. Enak banget tidurku. Mana kacamataku? Semuanya jadi buram. Mungkin di sini? Wow! Oke, nggak ada di lantai. Di mana ya? Aha, ketemu. Kok gelap? Ini sih kacamata hitam. Mungkin di bawah sini? Yes, bau. Udah ku cari kemana-mana, ketemu juga. Hei, aku ada ide. Selipin sudut spray ke dalam ranjang. Ini bisa jadi saku kacamataku. Saatnya bangun. Dan ini kacamataku. Wah, aku bisa ngeliat. Pelan-pelan, dikit lagi. Fiuh, capek juga. Ini kebutuhan mandi yang terakhir. Kurasa udah semua. Aku mau bawa sampo ini, Tunggu. Sedotan, sampo, sedotan. Aku tahu triknya. Ini pasti berhasil. Pencet sampo ke dalam sedotan. Gampang. Aku butuh satu hal lagi. Ntar aku balik ya. Seger juga tuh minumannya. Minum dikit aja bisa kali. Rasanya aneh gini. Kok Madison mau ya? Minuman apa sih ini? Ada samponya kali. Lihat nih. Potong sedotan jadi dua, diriin sedotan dan tuang samponya. Terus, miringin sedotan, taruh kertas minyak di ujungnya, terus segel pakai catokan rambut. Kayak gini. Balik sedotan dan ulangi di ujung satunya. Sedotannya udah tersegel, tinggal dikasih label aja. Ini cara mudah nyimpan alat mandi. Pakai aja cara ini untuk semua cairan dan krimmu. Gimana? Aku bisa hemat banyak tempat. Wah, trik cerdas kan? Kita siap berangkat. Mau minum? Oga. Mau traveling? Males banget kalau harus repot-repot kan? Semoga trik-trik ini mempermudah travelingmu. Kamu punya tips traveling favorit? Kasih tahu kami di kolom komentar ya. Share video ini ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan video berguna kayak gini.